Calon Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menyerahkan hak suara sepenuhnya kepada masyarakat Muaro Jambi guna memilih pemimpin dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Rabu 27 November 2024 bertempat di TPS Kecamatan Alam Paraja Kota Jambi. Saat pemilihan kepala daerah serentak berlangsung, masyarakat pun berbondong-bondong untuk datang ke TPS guna menyampaikan aspirasinya untuk memilih pemimpin selanjutnya. Begitu pula yang dialami calon Bupati Muaro Jambi BBS, Bambang Bayu Suseno. Walaupun BBS tidak dapat memilih di wilayah Muaro Jambi, ia tetap melakukan pencoblosan di Kota Jambi, dikarenakan identitas KTP-nya berada di Kota Jambi. Cabuk Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno menyampaikan, di dalam pemilihan ini, hak suara sepenuhnya ia serahkan kepada masyarakat Muaro Jambi untuk menentukan pilihannya guna memimpin Muaro Jambi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Saat diwawancarai tentang persiapan saat terpilih atau tidaknya ia menjadi Bupati Muaro Jambi, BBS menjawab pihaknya akan selalu memantau hasil dari pemungutan suara yang sedang berlangsung. Apapun hasilnya, ia akan selalu optimis sekaligus berharap semua prosesnya berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan pesta demokrasi di Muaro Jambi berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentu ini merupakan hak sepenuhnya masyarakat Muaro Jambi untuk menentukan pilihan siapa yang akan dipilih untuk memimpin Muaro Jambi 5 tahun ke depan. Ya, mungkin kita lihat hasilnya, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana kesiapan Bapak jika Bapak memenangkan pilkada ini, Pak? Dan sebaliknya, Pak? Pokoknya insya Allah kita ikut prosesnya dan tentu kita lihat hasilnya. Insya Allah mudah-mudahan selalu optimis dan mudah-mudahan juga berjalan dengan baik. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.